Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Horas. Lainnya saya belum hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Pertanian, Gubernur Provinsi Sumatera Utara beserta jajaran, Bupati Kabupaten Simalungun beserta jajaran, Ketua Umum Dewan Rempah Indonesia, serta para petani, pekebun, hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat hadir bersama di Kota Parapat, Danau Toba, dalam acara Indonesian Spices Business Forum and Expo atau ISBFE World 2021. Bukan tanpa alasan kenapa acara Indonesian Spices Business Forum and Expo World tahun 2021 ini dilaksanakan di Kota Parapat, Danau Toba yang indah ini. Selain karena Danau Toba merupakan satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas, kawasan ini juga merupakan pusat berbagai tanaman rempah yang pernah menjadi primadona ekspor pertanian dari Provinsi Sumatera Utara. Dari kawasan inilah saya ingin kita bersama-sama menggaungkan kembali kejayaan rempah Indonesia. Ini selaras dengan amanat Bapak Presiden pada Hari Tani Indonesia tahun 2017 dan tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan petani serta keunggulan agribisnis Indonesia. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, menganugerahkan alam dengan kekayaan rempah-rempah yang luar biasa. Berbagai rempah eksotis tumbuh di lingkungan kita. Kita punya jahe, kunyit, pala, kemiri, cengkeh, lada, kayu manis, tembakau, dan berbagai macam rempah lainnya. Rempah kita syarat dengan nilai semangat kebangsaan dan persatuan bangsa. Saya ingin sekilas mengingat sejarah ketika pertama kali rempah-rempah cengkeh secara besar-besaran dikirim dari Kesultanan Tidore yang sekarang Provinsi Maluku Utara ke Spanyol. Tepatnya pada tanggal 11 Desember 1521, menjadi momentum yang mengabarkan kepada dunia bahwa sumber rempah memang ada di timur, ada di Nusantara. Sejak saat itu, bangsa Eropa datang silih berganti menguasai Nusantara. Sejarah menunjukkan bahwa perdagangan rempah mampu mengubah kehidupan bangsa-bangsa. Hingga pada masa VOC dan kolonialisme, perkebunan Nusantara bahkan mencapai puncak kejayaan dan menyumbang 15% PDB negara Belanda. Namun kondisi mulai berubah ketika pada akhirnya Indonesia berhasil meraih kemerdekaan tahun 1945. 10 Desember 1957, pemerintah kali itu secara resmi mengambil alih sekitar 500 perusahaan perkebunan Belanda atau yang dikenal dengan nasionalisasi perusahaan
milik Belanda. Hadirin yang saya hormati, tanggal 10 Desember yang kita peringati sebagai Hari Perkebunan merupakan tanda dan tonggak sejarah perjuangan agar perkebunan kembali bangkit, memberikan sumbangsih bagi perekonomian, khususnya meningkatkan devisa negara dari hasil ekspor perkebunan. Sejak 5 abad yang lalu, kita lebih banyak melakukan ekspor hasil perkebunan. Bahkan, kita hanya mengekspor bahan mentah ke berbagai negara. Kondisi ini sayangnya memberikan peluang kepada negara lain untuk melakukan proses pengolahan bahan baku industri pengolahan yang hasil akhirnya kembali diimpor oleh Indonesia. Bertolak dari pemikiran di atas, sudah saatnya sekarang kita memanfaatkan sebaik-baiknya komoditas non-migas ini. Kita ingin mendorong ekspor, meningkatkan daya saing, dan melakukan perluasan hasil perkebunan rempah ke pasar luar negeri. Kita ingin secepatnya keluar dari jebakan negara pengekspor bahan mentah. Produk impor dan lepas dari ketergantungan pada produk impor dengan mempercepat revitalisasi industri pengolahan. Ini tadi disebutkan oleh Menteri Pertanian. Saya meyakini strategi ini bisa memberikan peningkatan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Kepada jajaran Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, kita perlu segera upayakan berbagai langkah antara lain mempercepat terwujudnya sistem perdagangan internasional yang terbuka, adil, tertib, serta bebas dari hambatan dan pembatasan yang selama ini tidak menguntungkan. Membangun dan melengkapi berbagai sarana dan prasarana penunjang proses produksi, distribusi, dan logistik untuk peningkatan produktivitas serta aktivitas ekspor. Membentuk tata kelola niaga yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen, termasuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pekebun. Hadirin yang saya banggakan, pemanfaatan komoditas rempah erat kaitannya dengan perkembangan kuliner. Dalam kesempatan ini, saya ingin kita semakin gencar mempromosikan Indonesia dalam kampanye Spice Up the World. Kampanye ini penting untuk membangun national culinary branding, sehingga citra kuliner Indonesia berbasis rempah dan bumbu dapat lebih mendunia. Kekuatan branding kuliner ini perlu dibangun dengan tetap menonjolkan kualitas produk yang mencerminkan kualitas pikir, kualitas karya, kualitas kinerja, serta kualitas hidup bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, sekali lagi saya ingin mengajak kita semua bangkit untuk mengelola kekayaan bumi Indonesia secara bijak, karena itulah keunggulan komparatif kita yang diakui dunia. Akhir kata, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Indonesian Spices Business Forum and Expo 2021, saya nyatakan secara resmi dibuka. Kepada Menteri Pertanian, Gubernur Sumatera Utara, dan Ketua Dewan Rempah Nasional
untuk mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia. Petani yang hadir melalui virtual Zoom bersiap-siap dapat melakukan gerakan tanam serentak. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan sahat-sahat Nison, sahat-sahat Matu Botea, Leleng Maatong Hita Mangolu, sahat Tu Perhorosan, sahat Tu Panggabian. Dianda terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan hinayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Mauliate godang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, akan kita saksikan bersama penekanan tombol oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, dan saya akan menghitung dengan hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Presiden Republik Indonesia sebagai tanda puncak peringatan Hari Perkebunan dan Hari Kebun Nasional 2021 serta gerakan tanam serentak sekaligus pelepasan ekspor komoditas perkebunan. Untuk datang kembali ke tempat.